kita boleh sambung lagi video kita pada kali ini, perkongsian kita pada kali ini, yang mana kalau kita tengok sekeliling kita, kita perhatikan dunia pada hari ini, pada abad ini, sekarang orang Islam dipandang dengan sangat rendah, dipandang dengan sangat rendah, dipandang hina dan sebagainya. Sampaikan ada orang Islam pada hari ini dibunuh. Lain dengan zaman para sahabat ketika mana kemuncak kegemilangan Islam pada ketika itu. Walaupun di awal kemunculan Islam, Islam dipandang hina, Islam dipandang asing, tapi disebabkan perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat ini menyebabkan Islam dipandang dengan mulia, dipandang dengan penuh kemuliaan. Dan nanti akan datang satu zaman, akan datang satu masa Islam akan dipandang asing kembali. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Maka tunggulah, kata Nabi, kamu akan lihat Islam akan kembali asing. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinar Islam akan dimulakan, badal Islam mugharibat. Islam dimulakan dengan asing. Islam dimulakan dengan asing. Orang tak tahu tiba-tiba Nabi muncul dengan bawa Islam. Satu bumi ni Nabi seorang saja bawa Islam. Penuh asing Nabi dipandang. Maka kata Nabi, nanti sampai satu zaman kalian akan melihat Islam kembali asing. Bagaimana kita lihat suatu ketika dulu, bagaimana Islam dibawa oleh Nabi, dimulakan oleh Nabi, lalu dipandang dengan penuh kebencian, dipandang dengan penuh kehinaan oleh masyarakat ketika itu. Bagaimana kita lihat kesukaran, kepayahan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Mekah ketika itu. Ada di antara mereka yang menerima dan ada di antara, ramai di antara mereka yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dipandang dengan sangat asing. Sebab itulah adanya penindasan yang berlaku kepada orang Islam. Dan itu tidak asing lagi, tidak menyalahi adat bagi mereka. Kalau ada orang Islam yang ditindas, kalau ada orang Islam yang dihina, tidak asing lagi buat mereka. Sampaikan ada orang Islam dihina, dipukul, dicederakan tubuh badan mereka. Sampaikan ada di antara sahabat Nabi yang dipotong telinga, tidak menyalahi adat bagi mereka. Kalau itu berlaku kepada orang Islam, penuh dengan ujian ketika itu. Tetapi bertuahlah bagi mereka, bertuahlah bagi para sahabat yang mana mereka tidak pernah berputus asa untuk percaya kepada Islam, untuk percaya kepada Nabi. Sampaikan Islam boleh menawan 2/3 dunia suatu ketika dulu. Dan ketika itulah Islam dipandang dengan mulia, Islam dipandang dengan penuh kemuliaan. Sebab itulah makin ramai masuk Islam pada ketika itu. Dan sekarang kita lihat Islam akan menuju ke satu zaman, yang mana zaman itu zaman Islam akan dipandang dengan asing. Segala perbuatan, segala gerak-geri, kalau itu yang dilakukan oleh orang Islam, maka itu dipandang dengan asing. Seperti mana zaman para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dia ada di antara sahabat Nabi yang nombor satu, iaitu ranking nombor satu, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana ketika mana kita ambil contoh, bagaimana ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana bila mana Nabi sampaikan berita kepada masyarakat Mekah, Nabi pergi ke Baitul Maqdis, masyarakat Mekah terbagi kepada tiga. Golongan pertama yang percaya kepada Nabi, golongan kedua adalah golongan tidak percaya kepada Nabi, golongan ketiga adalah golongan yang was-was kepada Nabi. Lalu disampaikan berita kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah yang Muhammad telah pun cerita benda yang sangat tak masuk akal sekian-sekian. Apa kata Abu Bakar? Kalau itulah yang datang daripada mulut Muhammad Rasulullah, aku akan percaya. Bukan setakat pergi ke Baitul Maqdis, kalaulah Muhammad kata dia naik ke langit, aku akan percaya. Sebab itulah Abu Bakar digelarkan sebagai As-Siddiq. Itu di antara zaman yang penuh kegemilangan. Zaman Islam nak kemuncak, zaman Islam nak menebarkan dakwahnya. Tapi hari ini kita menuju kepada zaman yang penuh asing. Orang pakai kopiah nampak asing, orang pakai jubah nampak asing, orang nak bagi sedekah akan nampak asing. Yang sepatutnya nampak asing adalah mereka yang tidak menutup aurat. Sepatutnya nampak asing adalah mereka yang tidak solat. Sepatutnya nampak asing adalah mereka yang malu nak buat ibadah, yang tak mau buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.